Selamat datang di starlogy.com. Kali ini kita akan membahas tentang jam tangan Expedition dengan tipe E6381M. Untuk saat ini yang saya ambil contoh yang warna talinya dark brown dengan casing rose gold. Kita lihat dari depan. Tampak ada gradasi warna biru ketika terkena pantulan cahaya. Di sini ada tertulis watt resist 10 ATM, dimana artinya 10 ATM ini cukup aman untuk berenang. Dan ini juga untuk tipe E6381M dengan warna tali dark brown dan warna casingnya silver. Terdapat gradasi kebiruan juga ketika terkena pantulan cahaya. Dan ini untuk yang warna talinya coklat terang, light brown dengan casing silver. Dan ini untuk yang talinya brown, coklat namun agak kemerahan dengan casing hitam, dial hitam. Dan ada juga beberapa varian warna lainnya, ada yang plat putih, casing hitam, dan lain-lain. Cuman mungkin akan terlalu lama apabila saya tunjukkan di video ini semua warnanya. Sekarang kita akan melihat apa saja fungsi yang terdapat pada Expedition tipe E6381M ini. Anda bisa lihat di sini bahwa jarum detik ada di posisi bawah. Itu adalah jarum detik untuk waktu. Sedangkan untuk jarum tengah yang diam di sini, ini adalah untuk detik stopwatch. Dan pada krono atas di sini untuk penunjuk menit stopwatch. Jadi apabila
detik stopwatch ini telah berjalan 1 menit, maka di sini krono ini akan menunjukkan menit ke 1. Sekarang coba kita untuk menyalakan stopwatchnya. Untuk start dan stop stopwatch, kita tinggal tekan tombol ini. Detik stopwatch akan bergerak. Dan jika ini telah melewati 1 menit, maka krono ini akan menunjukkan 1 menit. Sekarang kita stop stopwatchnya dengan menekan tombol ini lagi. Stopwatchnya sudah berhenti. Lalu tombol ini untuk merestart stopwatch kembali ke posisi awal. Sekarang semuanya sudah kembali ke posisi semula. Expedition E6381M ini mempunyai, di sini ada fitur untuk display tanggal. Dan untuk men-setting waktu dan men-setting tanggal, Expedition E6381 ini menggunakan kunci atau yang biasa disebut drat. Jadi ini tidak bisa langsung Anda tarik. Anda harus membuka ini dulu dengan cara memutar ke bawah. Akan terlepas. Lalu untuk men-setting tanggal, Anda tinggal tarik setengah atau saya sebut posisi 1. Putar ke bawah, tanggal akan berubah. Untuk men-setting jamnya, Anda tinggal tarik sekali lagi posisi 2. Anda sudah selesai men-setting waktu, Anda tekan lagi ke posisi semula, lalu kunci lagi dengan cara memutar ke atas. Sudah terkunci kembali seperti semula. Itulah fungsi yang terdapat pada Expedition E6381M. Sampai jumpa dan selamat sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya bersama Starlogy.com.